Netralkan dulu, sterilkan dulu garis lapangan. Ya, terutama para pemain ofisial yang berada di bench. Ya, tolong mundur-mundur sedikit demi tertib dan jalannya pertandingan ini. Ya, aman. Si jetu. Si jetu pakai. Lewat sih. Rasa anu. Ya, kick off babak pertama telah dilakukan oleh Adoping United. Nampak bola dibiarkan saja oleh anak-anak Lela FC ini. Nanti sisi mana gitu. Banyak Bobby Chal yang akan melakukan lemparan ke dalam. Jemir Bapak Riksa. Ada Ray di sana. Dituju di sana. Coba kerja sama dengan salah satu rekannya. Wah. Tori pastinya masih Tori coba dibayangi oleh apa masih Tori umpan crossing ada Faresi di sana coba ngejar bola coba ditempel ketat oleh Iko masih Faresi nampak ya lemparan ke dalam untuk kanan Adoping United ini kemudian ada yang setan secara kemurah tembak anak Ray masih Ray Haikal, masih Haikal mencarikannya. Tidak ada teman yang dituju di sana. Mudah saja kembali. Anak-anak Adoping United masih Risman. Umpan terugas. Namun kandas di kaki Risman tadi. Kembali Haikal. Masih Haikal. Ada Sinar Basri. Masih Sinar Basri. Duel udara tadi. Ada Farisi di sana. Namun bola dimenangkan tadi oleh Jamir. Kembali. Ike cukup tangguh di bek kanan yang dimiliki oleh anak-anak Adoping United ini. Ike, Ike. Nasi senar senero, apa sahaja biasa di anu, Ismail Haris, Agolotam, Pastri Carmento. Masih Agus. Ada Neymar Tamsukami Inyong kerjasama dengan Risman namun salah umpan ada Tori lebar dia ada Bobby Chal coba overlapping masih Bobby Chal crossing namun kita lihat ada Febri di sana masih Febri Febri bersama dengan Ray masih Ray Ray kita lihat percobaan tadi dari Ray melalui shooting dari luar kotak penalti namun mudah saja penjagaan Ciwang mengawankan bola tadi kembali bola melambung di sana Haikal tadi yang menangkan bola ada Neymar namun Faisal masuk kami Edi Junaidi tadi kembali popping tandas di Senal Basri masih Senal Basri kita lihat Ike masih cukup tenang mengawal pertahanannya Haikal ya nampak jelas sekali sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Haikal Agus tadi yang dilanggar kembali tendangan bebas untuk anak-anak Adoping United di akhir nampaknya satu gelandang atau playmaker yang dimiliki oleh anak-anak Adoping United lokal ya ampak ya Ike iya iya andol yang lainnya lokal mana Bekna kalau mana Benadok? Ya, jauh ke depan. Namun Riksan masih cukup tangguh. Bola dikuasai oleh Inyong. Masih Inyong. Ada Risman di sana coba melakukan sisi lebar lapangan. Namun kandas di kaki Bobby Chal. Masih Ray. Kontrol yang kurang sempurna dari Ray. Popping. Masih Popping.
Belakang dia ada Andol, masih Andol. Dia sama dengan dia Agus, dia bersama dengan dia. Bola sudah rantai di kurang sempurna dari Andi Amir. Kembali Tori. Febri. Iya, melebar kembali Tori, cuma menyisir sisi kanan lapangan, masih Tori. Cari-carikannya Tori, mampu melewati di ampat. Namun ampat tidak mau mengambil resiko. Kalau bapak bener ya ampat, nomor punggung 11 wingback kiri dan dimiliki Anadolu Pingin United ini. Masih cukup tangguh dalam mengawal area pertahanannya. Taknya Febri yang akan melakukan sepak pojok ini. Sepak pojok pertama untuk Anadolu Pingin United. Ada 7 pemain dari PSD di sana. Heading! Namun Hedi yang kurang sempurna tadi dari Zainal Basri sehingga masih melambung. Ya, kita lihat di menit-menit awal pertandingan, tempo permainan masih terbilang sedang-sedang saja. Kedua kesebelasan masih bermain cukup hati-hati demi mencari celah untuk membongkar lini pertahanan dari lawannya. Kembali Bopical tadi ya, tampak ada gerakan dari Bopical. Ya, kembali Andi Amir ya akan mengambil tendangan bebas ini. Ada 4 rekannya di sana. Andi Amir dijagokan jauh depan. Namun Adi Rifai sang penjaga gawang masih cukup taktis dalam membaca arah datangnya bola sehingga membiarkan bola saja meninggalkan garis pertandingan. Ya, pendek saja ke Rizkam. Masuk kami Rizkam. Nampaknya ada kesalahan di sana. Namun Edi Junedi tadi masih cukup sigap. Bali Febri. Umpan terlepas. Kita lihat ada Faresi di sana. Namun kontrol yang kurang sempurna dari Faresi sehingga Andol di makanan. Kita lihat Loros. Kita lihat Inyo masihnya. Namun Inyo tadi lolos dari rangka offside. Maksudnya bekerja sama dengan tadi Agus. Namun Edi Junedi nampaknya yang lebih sigap memotong arah umpan tadi dari sehingga masih aman untuk sementara. Kembali Andi Junedi coba melakukan serangan. Ada Agus, masih Agus. Iya, nampaknya Agus mengangkat kaki terlalu tinggi. Kembali tenang bebas diperoleh oleh anak-anak Doping United. Ya, Doping United sendiri dengan julukan Laskar pertama Kinyarangi. Ya, kembali serangan coba di bawah APSD. Ada Haikal mencoba di serangan. Masih Haikal cari-cari rekannya siapa yang ditunjuk di sana. Masih Haikal bersama dengan Ray. Masih Ray umpan ke ada Pasir Faisal di sana, coba ditembak ketat. Namun bola berhasil dipatahkan oleh Papin. Papin jauh ke depan. Kita lihat ada Agus yang coba mengejar bola. Namun Riksan masih bola dalam barada pengusaha Riksan. Masih Riksan. Ya, nampaknya bola meninggalkan garis lapangan. Lemparan ke dalam untuk Anadolu United. Kita lihat tensi permainan sudah mulai meninggi. Kedua kesebelasan sini berganti melakukan serangan seperti yang kan katakan tadi bahwa kedua permainan memang cukup berimbang, terbukti dari pasangan judi online Escobet tidak ganda-ganda. Kembali serangan coba dia menang kontrol kurang sempurna tadi dari Ciro. Mas kami tur Papi Febri tepatnya tes melakukan dorongan tadi ke Papi. Popping melebar. Ada Neymar di sana. Coba dibayar oleh Haikal. Masih Zainal Basri. Kembali Edi Junedi. Tes Ray. Tadi usah umpan Ray. Kembali Andol. Masih Andol.
lebar, ada Ampa di sana coba mengejar bola. Ampa namun cepatannya kurang sempurna. Bobby Chow masih cukup sabar anak Pesilela ini dalam mengatur ritme pertandingan. Umpan-umpan pendek coba diperagakan oleh anak-anak Pesilela ini. Kembali Febri coba Tori. Anak Tori coba misir lapangan. Namun Andol di makan masih cukup sigap dalam mengawal pertahanannya. Kembali Febri melebar ke Ada. Haikal coba cover lebih, masih Haikal. Haikal umpan crossing. Ada Tori. Febri. Ya, dua kali percuma melalui heading Tori namun kandas di kaki di Wiwin nampaknya. Bola rebound saja atau bola muntah. Sempat didapat oleh Febri namun sepakannya masih jauh melenceng atau tidak menemui target sasaran. Kembali tendangan gawang oleh anak-anak Doping United ini. Ya, kita lihat tensi pertandingan betul-betul sudah mulai meninggi. Paping ada Inyong tadi namukan dari kaki Edi. Kembali kita lihat Tori coba buka cover lagi. Masih Tori ada Ampa bisa cuma bayangi. Namun Ampa kita lihat Ampa masih cukup tangguh untuk ditaklukkan. Kembali Febri datang membantu. Kita lihat Risman. Kita lihat Risman jauh turun ke belakang. Membantu. Tes. Ada Sampina. Dia seratu orang utara koro. Demi seni. Jadi jangan ukur uang namanya demo Andrimu. Ya kembali siapa pojok Febri sudah dilakukan. Waresi maksudnya namun kita lihat Ciwang lebih cepat keluar dari sarangnya mengamankan area pertahanannya. Mudah saja memetik bola udara tadi Ciwang. Salah satu kiper yang dimiliki oleh anak bola dunia ini. Papinya langsung. Baik Bobby Chow. Waresi tadi menangkan bola udara namun di Wiwing tidak mau mengambil resiko. Kembali duel di lapangan tengah di mana gol Febri tadi. Bobby Chow coba overlapping, masih Bobby Chow bersama dengan Febri masih Febri melip dia di sana. Kembali Bobby Chow, masih Bobby Chow coba melewati Ampa. Dua pemendatang tadi ada Haikal umpan satu dua masih Waresi. Kita lihat ada Senal Basri coba mengejar bola dibayang-bayangi oleh Agus. Kita lihat betul-betul pokok mente pertahanan yang digalau oleh Doping United ini di bawah komando sang kapten tadi Andi Wiwi. Kita lihat Ike membuang bola saja ke depan. Kembali Febri, salah satu gelandang energi yang dimiliki oleh anak-anak Pesilela ini. Rizkam melebar ke masih Tori. Namun salah umpan tadi. Kembali Nyong. Namun Andi Atnan tidak mau mengambil risiko. Ada Senal Basri di sana coba duel memanfaatkan ya. Nampaknya ada gerakan dorongan tadi atau tarikan kah yang dilakukan tadi Senal Basri. Pemain yang berasal dari Kabupaten Sinjai. Ya, Andol di makanan. Ada Risman namun kontrol yang kurang sempurna dari Risman tadi. Kembali Mobichal. Ya, nampaknya ada pelanggaran mengambil kaki dari belakang Risman tadi. Si Rizkam. Ada Febri di sana bersama dengan Edi. Kandas tiga Ampa. Umpan kurang sempurna juga dari Ampa. Masih di judi bersama dengan kita lihat umpan punggung kaki tadi dari Ray. Ada Haikal Surman masih Senal Basri. Umpan 1-2 namun offside. Ya nampak Haikal tadi offside tadi. Selamat cuci Andol.
Ya, nampaknya kesalahan lemparan dilakukan dari Ikar tadi mengangkat kaki. Kamu bawa kesalahan lempar. Baik, Haikal. Ada Fahrezi di sana. Ya, nampaknya sepak pojok. Banyak sepak pojok. Febri nampaknya akan mengambil yang dipercaya oleh sang manajer dalam mengambil setiap servis. Febri namun paping tadi menghalau bola, tadi membuang bola saja melalui heading tadi paping. Kembali Haikal. Ada Rey di sana yang dituju, namun Andi Wiwin biarkan bola saja. Superhero deh Pak. Ya, kita lihat duel antara Agus dengan Haikal di sana. Masih Haikal, bola dimenangkan tadi oleh Haikal. Adi Edi umpan tadi ke Senal Basri, namun kandas di kaki Paping. Andi Amir. Ampak cuma overlapping di sana, cuma dibayar oleh Tiro. Masih kami Tori, jatuh di kaki Risman. Masih Risman. Inyong lebar ke Paping, masih Paping. Bayang-bayang oleh Senal Basri, masih Paping. Ada Inyong, namun kandas di kaki Haikal tadi. Kembali Rey bersama dengan Faresi. Tori coba melakukan kembali serangan di sisi kiri. Tori, masih Tori. Namun counter yang kurang sempurna tadi dari Faresi. Kembali Bobby Chow. Febri, masih Febri, coba dihalangi oleh Risman tadi. Kembali Bobby Chow. Edi Junedi, salah satu jangkar yang dimiliki oleh anak-anak. Kita lihat Senal Basri, masih Senal Basri. Aduh, Senal Basri, sepakannya tadi kurang sempurna. Maksudnya ke arah Haikal tadi. Namun kiri-kiri mana jadi? Kiri-kiri kan? Kita lihat cuaca kembali cukup panas. Kembali Paping, namun dihalang-halangi oleh Rey. Ya, lemparan ke dalam untuk anak-anak doping. Masuk kami Lela ini. Febri memenangkan bola tadi, coba dihalang oleh Inyong. Masih Febri, jauh ke belakang Febri. Ada Andi Adnan. Kita lihat sebuah upah lambung tadi, namun hanya mengenai petugas papan skor di sana. Ya, skor sementara kacamata untuk kedua kesebelasan. Kita lihat dua terupas nampaknya kembali dari Febri. Namun Andi Wiwing tidak mau mengambil resiko kembali. Ya, nampak wajah-wajah tegang dari kedua pendukung dari kedua tim. Di mana kita ketahui kedua tim memiliki basis pendukung yang cukup besar dan cukup banyak, terbukti dari para penonton yang hadir. Kembali Edi, masih Edi. Melebar ke ada Haikal. Coba Haikal, coba lakukan overlapping. Umpan terupas ada, kita lihat Andol di makanan. Mengawal ketat tadi pergerakan dari Sinal Basri. Tidak sia-sia anak. Anara Doping United mendatangkan pemain sekelas Andol di makanan. Arte makin nang. Dina kini mulai jadi nari lo selo mau di pulau eh. Jadi buat kita kalau micho apa jadi tak solat gule lomu. Ini dia bayu lepak kira mata tu apa punya je. Mata mobil, mata kiko golo eh jadi. Naka gol tu tu limbang cedol eh jadi lari ke Montri golo eh. Tu biasa lebang ngan. Dalam mata hanya kong eh. Iya. Okay.
Kembali serangan coba paping. Namun percobaan tadi yang bawa paping tadi namun kandas di kaki Rey. Masih sinar Masri. Jumpa Lampung. Ada Tori di sana, Tori Bastian, salah satu winger yang dimiliki oleh anak Lela ini. Bali Febri sama dengan Faresi. Kita lihat cantik sekali sebuah terlepas dari Tori, masukkan Faresi tadi. Ada Tori di sana, umpan lambung, ada Rey. Kita lihat sebuah lesakan tadi, umpan lambung dari Tori yang sangat sempurna. Namun tendangan akrobatik dari Rey tadi masih kurang sempurna sehingga masih memantul ke tanah sebelum meninggalkan garis pertandingan. Sebuah peluang emas tadi diperoleh dari anak-anak yang berpengalaman di Rey. Teman-teman Monro, sudah nendera ada. Ini pay macul di asal. Lima ini. Rey kembali memenangkan jaga-jaga toy. Kita lihat Inyo bekerja sama dengan Neymar. Mamu Anjanan masih terjadi perebutan bola di sana. Kita lihat Febri tadi yang berhasil mematahkan serangan kembali. Ya, nampak salah satu pemain tergeletak di sana sehingga memaksa pertandingan untuk dihentikan sementara. Nampaknya Neymar nomor 14, satu striker andal yang dimiliki oleh anak-anak Doping United ini. Ya, nampaknya Makeden tadi. Makeden. Ya, betul Makeden. Ya, Makeden. Racing bahasa Indonesia Makeden. Makeden. Terkedeng, terkedeng. Terkedeng. Ya, sebuah bola fair play tadi. Ya, sudah dilakukan, ada diambil di sana, cuma dibayang-bayang oleh Febri, masih yang diambil. Kita lihat maksudnya Neymar tadi, namun kontrol yang kurang sempurna. Kembali Neymar berhancur bola, sebuah percobaan dari Neymar. Tidak ada teman tadi, tidak jelas tadi Neymar apakah syuting langsung atau keumpan tadi. Sehingga mudah diamankan oleh penjaga Wang Adi tadi. Kembali kita lihat Andol di makanan jauh ke depan. Andi Adnan tadi lebar motor di sana nih. Lebar motor. Kembali. Cucut itu, dia mati. Edi, sesama. Cucut itu. Terima kasih. Oh, cucut mana sih? Benar semua itu. Ya. Terkenal. Sedangkan pemain dunia salah. Contoh kan bicara fokus. Ya, coba ada. Cana mati. Baik, mana kali kapal sudah ini? Kali saya dilalui tuh. Kembali duel terjadi di sana. Febri nomor 8 dengan 8. Ya, salah satu musikal duel antara gelandang. Kembali Edi Senal. Jangkar yang dimiliki oleh anak Lela ini kita lihat Edi Senal. Cukup tenang Edi Senal tadi. Kembali Michael cuma overlapping bersama dengan Rey. Masih Rey. Masih Rey. Melebar ke Senal Masri. Masih Senal Masri. Ditempel ke tali ke umpan lambung. Faresi. Balcori, kita lihat. Untung masih. Ya kembali anak-anak. Ya sudah dilakukan. Ada Bob Ical tadi menangkap bola udah. Ada Pak Ical di depan berdiri. Ada Cagi pakai bekai kan, tahu tuh guys. Desi mau makan kanyi ya sekandang. Jauh. Ada Agus tadi. Skam. Andi Amir. Ada Popi. Lebar ke. Kita lihat. Ada Risman di sana. Coba di. Bayang-bayangnya oleh. Umpan crossing. Kita lihat.
Wow, umpan crossing, umpan silang tadi masuk kami dari Risma, namun tidak ada teman yang menyambut di sana. Kita lihat kedua kesebelasan sini berganti melakukan serangan. Ya, nampak dari catatan statistik kami, penguasaan bola sedikit lebih kepada Hafiz Lela dengan perbandingan 55-45. Ya, beda tipis. Bali Rey. Lebar dia, masuk kami ke Tori Bastian tadi, namun kandas kita ke Risman. Risman, kita lihat Agus di sana, lolos Agus. Namun, Andi Adnan datang dengan sigap, dengan cepat, menutup pergerakan dari... Kosong, Mi. Arupan itu benar. Ya, kita lihat Andol di makanan. Cepat menutup pergerakan tadi dari Fahresi. Bali Rey, masih Rey, masih Andol, umpan tadi maksudnya di akhir yang dituju, kembali Edi, Junedi, Febri, melebar ke Bobby Chow, masih Bobby Chow, kerjasama dengan Tori, kita lihat Bobby Chow, coba lakukan overlapping tadi Bobby Chow, umpan ke Rossi, ada Parisi di sana, masih Parisi, bang, kita lihat, sebuah percobaan tadi dari Ray tadi, namun sisakannya masih berhasil digagalkan oleh tampaknya Inyong tadi ataukah Wiling sendiri tadi yang berhasil menghalau tadi sebuah sepakan keras tadi dari Ray. Untung-untung saja masih bisa terhalau, andai kata tidak terhalau mungkin lain ceritanya. Mungkin kita akan pindah di babak baru, bab 4. Lewat sih. Oh, bab lima nih, Bung. Sudah dilakukan. Bali Inyong, masih Inyong. Ya, nampak. Ya, kembali bola fair play. Ya, kembali bola fair play di sana. Risman di sana ya, berhasil mengasih bola, masih Risman, coba dihalangi oleh Ciro, masih Risman meliup-liup dia, ya sama dengan Ampak, kita lihat Ampak, coba overlapping, lebih membantu serang, umpan crossing, namun Andi Adnan, masih cukup sigap, Risman, ada Andi Amir, ya sama dengan Agus, masih Agus, coba ditempel ketat, dibayang-bayangi oleh Haikal, kembali Andi Amir lolos, Andi Amir, namun tidak ada teman tadi cuma menyambut kembali Basri Faisal, masih Basri Faisal coba keserangan balik, coba melakukan overlapping, ada dua pemain sekaligus coba mengalahi, ada masih Basri Faisal, masih kita lihat ada Andol bisa coba menempel ketat, cukup tangguh memang salah satu pemain yang dimiliki oleh anak-anak doping unit ini, berpunggung 12. Siapa dia? Andol di makanan. Andol di makanan. Bali sepak pojok yang diperoleh yang ketujuh kalinya dari anak-anak doping unit ini, maksud kami kesebelasan Lela ini, Febri sudah dilakukan. Sepakan dari Ray tadi masih berhasil digagalkan, namun buah ringkong tadi di udara berhasil ditanduk Farnesi, namun tandukannya tadi masih tepat mengarah penjaga gawang Siwang. Kita lihat Andi Agus coba mengejar bola, coba di tempel oleh Haikal, masih Andi Agus umpan Grosi, ada pembicara Andi Amir, Risman, kita lihat sebuah kesebelasan, tes cukup seru pertandingan ini, Papi, iya,
Tendangan keras dari Paving tadi sekaligus menjadi tendangan terakhir di babak pertama ini. Skor sementara masih berimbang. Yang memimpin pertandingan pada sore hari ini ada Bapak Sukiman SPD yang bertindak sebagai wasit utama. Akan jadi guru tak. Awi satu. Senior senior. Ini Bapak Haryanto. Muhammad Sudari SPD masuk kami. Dan Awi atau asisten wasit kedua Gurunda Bapak Aris SPD. Yang sudah senior sudah haram melintang dirinya baru wasit. Mana ya sih? Bawa nanti. Sudah. Ayi, es mosto sih, eh. Masa cokul bapak. Ih betul. Tananu. Ya, kembali. Permainan telah dilanjutkan. Bola berada dalam penguasaan anak Lela ini. Punggung 15, jangkar yang dimiliki oleh anak Lela ini. Edi Junedi melebar dia. Ada Haikal. Bali Ray sama maksudnya terupas tadi ke Senal Basri. Namun Andol lebih sigap mengamankan area pertahanannya. Kembali lemparan ke dalam untuk anak PS Lela yang didapatkan di menit-menit awal pertandingan babak kedua ini. Ini surah ini. Apa ada surah nama? Sini HP ini. Elektron. Yang ke meto ada meto itu ya, kembali lolos umpan lambung namun ke meto tidak jelas tadi arah dari sepakan Trey tadi. Ya kembali Ciwang sendiri akan mengambil tendangan gawang ini jauh ke depan. Ada Senal Basri tadi di sana bersama dengan Faresi. Ada Senal Basri kembali Papik duel tadi dengan Faresi, salah satu kaum patriotnya di sana masih Faresi. Namun kandas kembali kaki ke masih ke bersama dengan Inyong. Umpan 1-2 coba diperagakan anak-anak Tubian ini. Ada Paping coba lagi umpan lambung. Kita lihat ada Neymar tadi. Namun tidak bisa berbuat banyak Neymar. Dikawal ketat oleh dua pemain. Handsball nampaknya tadi Febri. Tendangan bebas untuk anak-anak Doping United ini. Banyak Inyong yang akan mengambil eksekusi ini. Nah, ancang-ancang Inyong. Pendek saja ke Paping, masih Paping. Namun maksudnya tadi Paping umpang langsung tadi, namun sifatannya kurang sempurna. Kembali Haikal. Eko, ada Edi Junedi. Kembali Iker Kasilas jauh ke depan. Ada Agus coba menyambut tadi, namun karena si kaki Andian Kenan. Kembali duel terjadi di lapangan tengah. Risman nomor punggung 7, masih Risman. Mundur dia, kita lihat. Kembali Risman coba umpang serah, masih Risman cepat sekali. Salah satu pemain umpang ke arah Agus tadi, masih Agus. Umpang ini, namun Rizkam Riksan maksud kami. Kembali ampas jauh ke depan, kembali kandas di Rizkan tadi. Rizkan Gulang pemainnya pernah memperkuat Persela Lamongan. Kembali Ray saudara Febri, masih Febri. Faresi, masih Faresi ditempel kata oleh Andre dimakan, masih Faresi coba merasa masuk ke area kotak penalti, masih Faresi. Kita lihat coba ditempel kata oleh Andol tadi sehingga melahirkan tendangan pojok yang pertama kalinya di babak kedua ini untuk anak-anak kesebelasan Lela. Haikal nampaknya akan melakukan tendangan pojok ini. Oh masuk kami lepar ke dalam. Offset di sana.
Offside, offside, offside. Bawah. Ayo rampak, kasihnya posisi. Topan lagi bisa. Karena terjadi siren luang tadi antara kedua pemain kembali hampa bersama Risman Inyong, masih Inyong kembali hampa cukup sabar untuk unit ini dalam melakukan bangun serang kandas di kaki Haikal, namun apa tadi mengangkat kaki terlalu tinggi official Edi Junedi, masih Edi melebar ke Haikal, masih Haikal, ada Ray di sana coba menyisir sisi kiri lapangan, masih Ray, dialah halangi oleh Inyong, masih Ray, umpan silang ke Febri, masih Febri, namun kita lihat lagi-lagi Andol di Makana yang mematahkan serangan tadi. Kembali anak-anak Peselela ini umpan lambung. Kembali Andal dimakan namun bola rebound. Ada Tori di sana. Masih Tori coba dibayang-bayang oleh Risman. Ada Bupical yang datang membantu umpan lambung. Basir Faisal. Namun Iker masih cukup tangguh. Masih Basir Faisal. Kita lihat. Tiga sekaligus pemain. Masih di Junedi. Duel di sana, masih duel dimenangkan oleh Tori. Namun Andi kembali membuang bola demi mengamankan area pertahanannya. Kita lihat gempuran terus coba dilakukan oleh anak-anak Peselela ini, namun benteng pertahanan yang dibangun oleh anak-anak doping unit ini masih cukup solid untuk sementara waktu. Kembali serangan dibangun melalui kaki lebar ke ada Haikal, coba lagi overlapping wingback kiri ini milik masih Haikal, sudah bayangi oleh Iker, masih Haikal, kuat sekali Iker di sana, masih Haikal, kita lihat Tori. Tori Bastian tampaknya lolos dari pengawalan tadi melalui pergerakan dari Haikal tadi. Wingback kiri yang dimiliki oleh anak Lila FC ini berhasil melewati Iker tadi sebelum merasakan umpan silang tadi. Ada Tori di sana yang berhasil lolos dari pengawalan dengan satu sentikan saja berhasil menyumbang kedudukan 1-0 untuk keunggulan Peselela melalui kapisan striker nomor punggung 10 Tori Bastian. Ya, Tori Bastian mendapat sebuah pembeli ekstra jos. Kembali Risman, kita lihat anak-anak Dovi Unit ini mulai tersengat setelah tadi kecolongan satu gol. Kembali Haikal, back tangguh yang dimiliki oleh anak-anak Dovi Unit ini. Faresi, masih Faresi. Masih Faresi. Ray. Edi. Lebar ke Bobby Chow. Masih Bobby Chow mencari-cari rekannya, pendek saja ke Febri. Masih Febri, sebuah terupas. Ada Ray di sana cuma menyambut, masih Ray. Namun ampa kembali duel di sana terjadi, lolos Ray. Masih Ray. Ada Tori yang coba membantu serangan. Bobby Chow juga datang. Masih Bobby Chow sama dengan Ray. Bobby Chow umpan lambung. Namun bola lebih dekat ke penjaga gawang Ciwang tadi. Tori nomor punggung 10 Tori Bastian sang pencetak gol. Ya, Tori nanti diundang ke tribun, nanti diundang oleh setelah selesai pertandingan, diundang oleh manajer dari Peselela sendiri. Goyanganmu Tori, setelah disawar goyang dulu Tori ya, itu bukan sawaran ya, itu sebuah uang penghargaan atas
Ya, kinerjanya yang berhasil memecah kebuntuan. Dan ini berlaku untuk seluruh ke-22 pemain yang ada di lapangan. Siapapun yang berhasil kembali mencetak gol. Ada 500 ribu menanti dari masing-masing manajer. Ya, siapapun dari ke-22 pemain yang ada di lapangan. Ya, oh meningkat lagi 700 ribu sawaran per gol. Berapa? 800 ribu. Iya, ada sawaran 800 ribu yang menanti pemain. Tes 800 ribu sawaran siapapun yang akan mencetak gol. Silakan lari ke tribun. Kembali Andol, lebar ke apa? Kembali Inyong, maksud kami ya Inyong, coba mengejar bola. Namun kontra kurang sempurna tadi dari Inyong. Sehingga lemparan kembali diperoleh anak-anak Lela FC ini. Tanya Bobby Chal yang akan mengambil ini. Bobby Chal pendek saja. Randy Adnan Bun Riksan sang kapten sendiri. Ray di sana hanya cuma nyambut tadi umpan lambung tadi. Kembali Haikal sang pemberi asis tadi. Kita lihat Rikstan Edi Junedi berputar-putar dia. Kembali Haikal bersama dengan Ray. Masih Ray, masih Ray. Umpa maksudnya ke Tori namun Ampa yang tadi mengandaskan kembali Edi Junedi. Kita lihat ada Bobby Chal coba lakukan penalti. Masih Bobby Chal coba dibembayang dua pemain sekaligus. Terjatuh Bobby Chal. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Risman. Kartu kuning Risman ya, jelas sekali mengambil kaki tadi dari Bobby Chal. Banyak Bobby Chal tergeletak di sana. Ya, sebuah set fix bola mati kembali peroleh anak-anak Lela ini. Tendangan bebas atau tendangan free kick coba diambil oleh nomor punggung 8, salah satu playmaker yang dimiliki anak-anak Lela ini. Febri berasal dari Kabupaten Bone. Febri dilakukan jauh ke depan. Namun penjaga gawang Ciwang mudah saja memetik bola udara. Ya, skor sementara masih untuk keunggulan APS Lela ini 1-0 setelah di menit ke-56 tadi Tori Bastian sang striker berhasil mencuri bola. 56 di 56 tuh enggak kan? Iya. Kembali Ray. Febri. Haikal masih tenang-tenang anak-anak Lela ini. Kembali Haikal coba mengurung area pertahanan. Basri Faisal kembali Andol, lagi-lagi Andol coba menghalangi mematahkan alur serangan dari anak-anak Lela ini. Risman ya, sebuah terlupas tadi dari Paping namun kontrol yang tidak sempurna dari Neymar tadi sehingga sang penjaga gawang Adi ya nampak terjadi baku odok-odok di sana. Sudah dilakukan. Boleh nak kemarin kembali Tori. Masih Tori coba dihalangi oleh Andol. Kita lihat Andol masih cukup sigap mengawal area pertahanannya, membiarkan bola saja sehingga. Aja nasi kena, langsung kena seliding. Selesai. Full foot.
Bola hotok. Balik jiwa jauh ke depan. Duel tadi menangkap oleh Agus. Andi Adnan membuang bola saja. Bola ampun. Masih bola berada dalam penguasaan Anadolu United. Agus bersama dengan Andi Amir. Masih Agus. Umpan 1-2. Namun tercium oleh Faresi. Masih Faresi. Ya. Masih Tori kembali. Tori. Namun diganjar oleh Andol tadi. Ya, ada Franky Siro. Ya, Ray. Coba dilakukan Tori. Faresi. Namun cepatannya kurang sempurna dari Faresi. Sekedar informasi, top skor sementara masih berada di kaki Faresi dengan torehannya 3 gol. Kembali Papping, salah satu gelandang pengangkut air jauh ke depan. Namun umpan yang dilesakan tadi Papping. Lebih dahulu terperangkap set tadi Agus, nomor punggung 10. Bola. Ya, terima kasih. Kembali Andi Adnan Buyung. Kita lihat sebuah kesalahan tadi coba dimanfaatkan oleh Neymar. Namun kita lihat cepat sekali Haikal ini menutup pergerakan dari Neymar tadi. Semoga lemparan ke dalam kembali diperoleh oleh anak-anak Lela ini. Ya, lelak sendiri dalam arti bahasa Bugis diartikan itu layangan. Lelak. Jadi anak-anak lelak sama dengan anak-anak layangan disingkat alai. Kembali Febri melebar, kita lihat Febri coba mengubah alur serangan. Ada Bobby Chal, namun terjadi miskomunikasi tadi antara Bobby Chal. Kita lihat cepat sekali Bobby Chal tadi melalui kaki Risman. Masih Risman, namun kontrol kurang sempurna tadi Risman. Dibuang saja bola tadi Andol. Masih Faresi. Lolos Faresi. Namun coba di kembali Andol yang coba menghalangi tadi pergerakan dari Faresi. Ya, nampak Andol ya sudah dilakukan cepat sekali Tori. Masih Tori. Coba dihalangi oleh Papin dua pemain sekaligus. Ada Bobby Chal datang membantu. Coba dibayang-bayang oleh Andi Amir. Kembali bola dimenang oleh Papin. Masih Papin. Kini serangan balik coba dibangun oleh anak. Bobby yang ditim lekat Griezmann. Masih Griezmann cadangannya. Ada Andi Amir juga overlapping. Masih Andi Amir. Berhasil lolos Andi Amir. Namun bola lah. Lebih dahulu kembali menimbulkan garis lapangan. Ray kembali Faresi. Ya, tempatnya punya tadi. Kembali tendangan fair play tadi di perolehan Adolfing United ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit. Kita lihat. Pertanyaan pertama ada nih, Pak.
Siapa? Ayo, bagi setan rokok terbelah biasa ya. Yang kembali tendangan bebas diperoleh anak-anak layangan ini melalui tendangan bebas dari kaki Story sampai cetak gol. Kita lihat ada 7 pemain dari anak-anak layangan ini. Story sudah dilakukan umpan chief Paresi. Kita lihat Inyong tadi membuang bola saja sehingga lemparan ke dalam untuk anak-anak Lela ini. Ya, waktu pertandingan masih panjang, belum memasuki waktu-waktu kritis. Segalanya masih bisa terjadi. Kembali lemparan ke dalam, Bobby Chow. Ada Faris di sana ditempel ketat. Bastian, Tori Bastian maksudnya sebuah tendangan first time tadi. Ya, minta tolong kembali kepada rekan-rekan penonton tadi. Soro-soro kicende di depan nih Kak Yolona nih. Yolona tribun nih. Ya. Minta tolong soro-soro kicende. Ya, demi lancar dan tertibnya pertandingan. Ya, kembali serangan coba di mana The Bionet. Namun kandas kembali di kaki bawah kecil. Kita lihat Tori. Kembali Tori berhasil mencuri bola. Ada Faresi. Coba dikembal ketah oleh Pahwing. Apa tidak mau mengambil risiko. Bali pasir bisa menekan bola. Masih serosa. Namun pelanggaran keras tadi dilakukan oleh sang kapten sendiri yang dibimbing. Coba halo tadi pergerakan dari Basri Faisal tadi sehingga memaksa sang kapten. Ya, kembali tenang bebas diperoleh anak-anak Lela ini. Kita lihat kembali para penonton sudah memadati lapangan pertandingan. Ya, nampak beberapa penonton setia yang rela berpanas-panasan demi tidak mau ketinggalan momen pertandingan. Ya, Bang Nan, tolong diabadikan para penonton yang rela berpanas-panasan itu. Itulah para penonton setia, pecinta kulit bundar. Rey! Mudah saja jiwa menguasai bola. Kembali Haikal. Kembali bola dari berhasil dicuri Risman. Masih Risman cuma melewati Edi Junaidi. Masih Risman. Sendiri dia. Namun umpan tadi kurang sempurna dari Risman. Maksudnya ke Agus tadi. Namun kandas di kaki Bobby Chow. Kembali Andi Amir berhasil mencuri bola. Adi Nyong datang membantu. Masih Nyong. Sebuah umpan terupas. Ada Neymar cuma berduel di sana. Namun kandas di kaki Febri. Masih Edi tenang sekali. Namun ada apa datang membantu. Kembali Paping melebar ke saudara Ike. Ike jauh ke depan. Maksudnya ke Neymar. Namun bola yang terlampau deras tadi. Bola dalam pengusahaan penjaga gawang Adi Rifai. Jauh melambung tinggi. Ada Rey tadi cuma menanduk bola. Basri Faisal maksudnya ke Tori. Ando bersama dengan Ampa coba mengejar bola. Ada Tori cuma menghalangi jauh ke depan Ampa. Ada Andi Agus di sana suka main di Amir. Kembali Adnan Bulung. Masih Febri.
kita lihat Mavic memenangkan bola duel tadi. Kembali Edi Junedi, ada Ray berdiri bebas di sana, masih Ray, coba dibayang-bayang oleh Inyong, bersama dengan Zainal Basri. Ada Tori, masih Tori beliau bersama dengan, namun bola kembali ke posisi Faresi, masih Faresi, Faresi jatuh handol, masih Faresi. Ada tiga pemain sekaligus coba menghalangi laju pergerakan dari Faresi. Inyong melebarkan di Amir. Adnan Buyung kembali jatuh di kaki Inyong, masih Inyong kerjasama dengan di Amir. Ke belakang ada Ampa. Panik. Ampa jauh ke depan, namun kandas di Bobichal. Adnan Buyung membuang bola. Kita ada Risman Muskami, Neymar di sana, masih Neymar, namun Haikal masih cukup tangguh dalam mengawal pergerakan dari Neymar tadi. Cepat sekali wingback kiri yang dimiliki oleh anak lelah ini dalam menutup pergerakan dari nomor 14 Neymar. Ya, kembali lemparan ke dalam untuk arah Doping United. Selamat lagi neting. Ayo masuk aku di sini neting. Baik, acara pendampingan. Ah gitu. Oh iya iya, kasih banyak pak, dia tuh sempat manik pak, katanya lewat pisau semesu. Mana lo kawal dan di sana percepatan pencairan. Iya 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 tim. Di tanah desa cuy, kawal. Dana desa itu. Ya, kembali pelanggaran tadi dilakukan oleh Zainal Basri. Paping jauh ke depan, Paping ada Agus Neymar tadi coba menanduk bola, namun jatuh. Kembali Ray coba membangun serangan bersama dengan Zainal Basri. Dibayang-bayangi oleh Ike. Kembali Zainal Basri bersama dengan Faresi. Melebar ke Tori, masih Tori. Namun cetakannya membentur tadi dari Andol tadi. Kembali Bobichal berhasil mencuri bola. Umpah lambung. Kita lihat ada Zainal Basri di sana. Masih Zainal Basri. Buah sepakan keras tadi Zainal Basri, namun belum menemui target tadi. Masih melambung. Ya, telunak gol ibaratnya. Masih melambung. Belum. Ya. Pertandingan kembali dilanjutkan. Bola dalam penguasaan Adobe United. Tadi Ancho membangun serangan, namun adiannya tadi masih sigap dalam mengawal ada pertahanannya. Kembali lempar ke dalam untuk anak Adobe United ini. Ada Andi Amir, Agus, masih Agus. Namun Bobichal tadi memenangkan bola. Ada Andol, masih Andol. Nah, salah umpan tadi nampaknya Andol, namun membuang bola saja. Ya, terjadi baku cinta ya. Wasit cadangan Bapak Hansa SPD telah mengangkat waktu tambah waktu 3 menit diberikan oleh sang pengalih pertandingan. Ya, waktu tak additional time atau tambah waktu. Ya, kembali serang coba dibangun lebih unit ini melalui Risman. Masih Risman. Kita lihat coba melewati Hadi Adnan. Masih Risman. Risman umpan lampu masuk ke pesilan. Agus. Dua tendangan voli tadi dari Agus, namun tidak atau belum menemui target tadi sehingga sang kapten Riksan tadi membiarkan bola saja. Ya, waktu sudah memasuki detik-detik atau menit-menit kritis. Ya, apakah skor tetap ataukah masih ada tim yang mampu mencuri gol? Kita lihat keunggulan sementara berada di kaki anak-anak, memaksakan keadaan tadi.
Kembali Ray, Pak Resi, masih Pak Resi, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Senal Basri, namun bola saudaranya tadi lebih mengarah ke meninggalkan gas pertandingan. Andol, kembali bola dikuasai oleh anak Lela ini, Riksan. Jauh ke depan dari Ray tadi, kembali Tori, coba umpan Senal Basri, masih Senal Basri, dihalai dua pemain sekaligus di sana, Senal Basri! Kembali melalui pergerakan dari Senal Basri tadi yang tanpa mengenal egois, meskipun Senal Basri sendiri mempunyai peluang tadi untuk mencetak gol, namun lebih memilih kepada mengumpan kepada Tori yang berdiri bebas dari di sana. Ya, kita lihat Tori cendek Tondi Pujigi. Kembali Tori mencatatkan namanya di menit-menit ya, kita lihat anak-anak Lela FC berhasil melaju ke partai puncak dengan skor 2-0 atas lawannya tim Doping United.